Yang cangkok susu akar besar. Akarnya sebesar ini. Wow. Ini. Iya, ini. Akar besar. Pindah itu. Kita menempelkan dengan tali rafia karena plastik ini tidak cukup. Iya. Nanti menggunakan tali rafia. Ini hanya untuk penguat aja. Kita ikat dulu ya, jadi cukup. Tali rafia ini kayak apa sih? Dibit, dibit. Kita semua bawa barang. Saya nggak bawa ireng. Apa di gowo? Sing ireng ora gowo. Kita menggunakan tali. Nanti pakainya ini. Ya. Karena pakai plastik tidak kuat. Ya, kita menggunakan ini agar kuat. Kan. Cukup nguras tenaga. Biar nempel. Untuk kesempurnaan tempelan, ya ini. Ya, lalu kita menggunakan plastik wrap agar air tidak masuk. Agak ditarik sedikit. Kita ulang karena putus. Cukup, tinggal kunci atasnya biar kalau hujan air tidak masuk. Iya. Ya ini, ya ini. Contoh besar, nah, ini, nah, ini. Seukuran nih, nah, pisau. Susun. Iya. Ini belum dikupas bawahnya, nanti dikupasnya menyusul. Iya. Ya, dikupas, tak kupas aja. Ya. Kita rapikan akarnya dulu. Kita nanti bungkus agak besar ya. Yang ini aja. Ya,
kaki harus kuat, ini kuat. Nah, kita buka kayak cangkok di sini. Ya, kita tekan sampai ke dasar kayu. Ya. Keliling satu, kita kupas di sini, kupas ini. Seperti ini ya, terus sampai ke ini ya. Ini tanaman sedang sehat-sehatnya karena dikupas mudah. Kita kerok ya. Coba kita lihat sini ya. Tinggal rapikan yang akar-akar kecil-kecil ini, kita rapikan agar nanti cepat. Mungkin kita lihat berapa jumlahnya ya, bawah 5, atas juga 5, 10, 10 akar besar. Nih, ada yang kecil satu. Rata-rata besar. Jadi minta kita bungkus. Ya. Sementara gini dulu, gampang sambung. Ya. Semoga manfaat.